subscribe channel TV Desa News segera. Halo kerabat TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Kali ini beritanya berjudul, Kapolres Kudus memimpin upacara serah terima jabatan Wakil Kepala Kepolisian. Kapolres Kudus AKBP Wiraga Dimas Tama memimpin upacara serah terima jabatan Wakil Kepala Kepolisian dari Kompol Eko Rubianto kepada Kompol Mof Adimas Purwonegoro Sugeng Eko. Upacara sertijab dilakukan di halaman Mapolres Kudus Senin 11 April 2022 dengan protokol kesehatan yang ketat. Setelah menyerahkan jabatan Wakapolres, Kompol Eko Rubianto tengah mengikuti sespimen Dikrek ke-62 tahun 2022. Sementara Kompol Mof Adimas Purwonegoro Sugeng Eko sebelumnya menjabat Wakapolres Rembang. Kepada Kompol Moh Adimas Purwonegoro Sugeng Eko, Kapolres Kudus mengucapkan selamat datang dan segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru karena situasi ke depan tidak bisa dianggap enteng, mengingat banyak kegiatan yang akan dihadapi. Diketahui Wakapolres Kudus Kompol Eko Rubianto telah mengikuti seleksi sespimen Dikrek ke-62 tahun 2022 dan telah dinyatakan lulus, sehingga pada hari ini melaksanakan upacara penyerahan jabatan Wakapolres Kudus. Kompol Eko Rubianto dalam penyampaiannya mengucapkan permintaan maaf apabila selama menjabat ada kata ataupun perbuatan yang salah. Baiklah kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh Olivia Maharani, mobile journalist TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News segera.